Ya, untuk kali ini tentang aktivitas di 3M, pagi tetap mandi dan bersih-bersih kandang dan pembersihan tempat kotoran. Nah, ini adalah di dalam ruangan atau rumah burung kali ya, anggap dah rumah karena semuanya berisi burung, baik dari balibu, untulan, single dan dewasa, semuanya untulan, single juga ada. Nah, ini keadaan di dalam rumah, di dalam ruangan saya, di dalam khusus burung semuanya. Lanjut, di siang hari kita pengumbaran lovebird, baik dari balibu, dewasa, semuanya kita diumbar. Kalau balibu mungkin bisa 3 kali bahkan 4 kali dalam seminggu, kalau dewasa bisa 1 minggu 1 kali, bisa 1 bulan 1 kali, tergantung kondisi dan keadaan badan body terhadap burung lovebird itu sendiri. Jadi inilah aktivitas saya ketika di siang hari, bahkan ada yang diumbar dari pagi sampai malam hari juga ada, karena dengan adanya pengumbaran kita menyegarkan tubuh burung lovebird. Dan ini kondisi pada malam hari, jadi dengan adanya pengumbaran yang tadi siang, lovebird bisa istirahat dulu. Tetap di malam hari kita berikan penerangan sinar lampu secara sempurna. Jadi burung lovebird di markas BGM semuanya pada aktif di malam hari. Mungkin teman-teman bisa dicoba atau bisa sharing bersama dengan adanya kondisi dan keadaan yang saya jalani dan yang saya lakukan di markas BGM, dengan cara-cara yang saya berikan, dengan cara-cara perawatan dari saya sendiri. Ini keadaannya di malam hari, lanjut sampai malam juga. Jadi di sini sama orang-orangnya aktif juga ya. Dan di luar juga ada yang lagi main game. Game apa namanya? Mobile Legend, lagi main game Mobile Legend. Jadi pada lengkap di sini. Kita kalau malam hari kita cross check burung, mungkin pakan atau masih kurang bunyi, kita cross check di malam hari. Jadi dengan adanya kondisi semua di dalam, mana untuk bisa bunyi tentunya. Ini aktivitasku setiap hari, dari pagi, siang, malam juga seperti itu, dan setiap hari dan setiap malam. Jadi habis ya ngumpul sama teman-teman, sharing, belajar bersama, tetap kita dalam kebersamaan. Habis ya tengah malam kalau ada rezeki ya makan, kalau nggak ada rezeki kayak gini ya makan. Ini udah menjelang subuh kayaknya, menjelang pagi hari, sudah qiraah Qur'anul Karim. Jadi burung masih aktif dengerin lantunan ayat suci Al-Qur'an. Ya, semoga bermanfaat dengan cara saya yang saya ceritakan, yang saya bagikan kepada teman-teman. Dan jangan lupa yang baru nonton atau mau belajar bersama, silahkan klik tombol subscribe.
dan bisa sharing bersama. Itulah aktivitas di perawatan saya. Jangan lupa di klik subscribe dan tombol loncengnya juga, jadi kita bersama dan belajar bersama. Salam ngekek mania.